Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama saya Mas Umar. Nah, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, di sini saya mau nge-review lagi nih, nge-review suatu brand yang dimana brand ini sudah banyak yang menggunakan ya. Ah Mas, kok reviewnya yang sudah banyak digunakan, kayaknya Mas reviewnya telat mulu. Enggak, menurut saya sih enggak ada kalimat telat. Yang penting mengasih informasi buat kalian yang baru mau menggunakannya. Jadi buat kalian pasti kan ada yang ragu, ah pakai ini gimana ya, pakai itu gimana ya, pakai ini kualitasnya gimana sih, pakai ini apa aja sih yang didapat? Nah pakai ini bisa nggak sih di motor ini? Kadang-kadang ada tuh yang baru mau bore up tapi bingung mau menggunakan produk apa. Nah di sini saya mau nge-review lagi salah satu brand yang blognya notabene menggunakan metode baru. Tapi bisa digunakan di motor, di beberapa motor ya, terutama motor Yamaha. Oke, lanjut dalam boxnya. Nah di sini sudah ada yang namanya box dari brand Ataka Racing. Oke, untuk casingnya seperti ini ya, covernya, boxnya ya, mewah, saya sih mewah. Nah untuk cara bukanya juga enak, yes. Jadi di sini tuh ada magnetnya. Dengeran nggak? Mantap ya. Dan untuk perlindungan bloknya juga spesial, full styrofoam. Jadi untuk masalah kirim-kirim, insya Allah bloknya anti penyok atau anti tindih lah menurut saya nih, aman banget. Oke, langsung ya kita buka. Bloknya dilindungi styrofoam, otomatis nggak bakalan koclak. Pistonnya juga dilindungi lagi, namanya styrofoam, otomatis aman. Oke, kita bahas apa dulu nih, ring share nih. Untuk ring share, seperti biasa, pakainya RIK. Jadi, ya udah standar lah ya, udah good quality untuk masalah ring share. Dan untuk pistonnya juga lengkap nih. Sudah dilengkapi pen, lalu clip pen, serta yaitu pistonnya sendiri. Pistonnya juga sudah dom ya. Dom sekitar 2 milian. Mili sudah coak juga nih, dan ini bisa digunakan coakan di head 2522. Jadi head 2522 itu bisa untuk blok 63 mili. Jadi ini tuh pistonnya ukuran 63 nih, kelihatan kan 63 mili. Jadi bisa menggunakan 2522, tapi amannya pakai apa Mas? Amannya pakai 2320. Karena kenapa? Kalau misalnya pakai 2522 itu coak lagi, bukan cocok di sini, dipapas lagi nih dikit, dan itu rawan yang namanya got-gotannya itu pecah. Tapi bisa dipakai Mas, bisa. Itu tinggal nanti mainan kompresinya aja seperti apa. Oke, untuk pistonnya di sini berbahan forged tempa ya, dengan brand FJN. FJN kelihatan ya, kelihatan lah ya. FJN Racing, FJN piston, FJN. Jadi untuk piston FJN sudah banyak yang menggunakan dan sudah banyak yang membuktikan kualitasnya dan kekerasannya. Kalau kata saya, gigit aja. Oke, lanjut daripada bloknya itu sendiri. Oke, dan ini sudah beres ya, sudah kelar, habis. Kita taruh sini. Nah untuk bloknya sendiri nih, bloknya sendiri di sini ada markingan yang ada brand Atakanya nih di sini, Ataka. Jadi produk ini dijamin barang asli dari produk Ataka. Dan untuk lindernya sendiri di sini panjang standar. Jadi buat yang langka standar bisa nih menggunakan produk ini. Dan untuk stroke up juga bisa. Nah untuk masalah blok di sini berbahan keramik ya. Keramik sudah big water jacket dan dilengkapi dengan yang namanya sirip. Sirip ini fungsinya apa Mas? Untuk membuang hawa panas pada si mesin. Jadi itu fungsinya untuk membantu membuang hawa panas. Jadi kisi-kisinya ini akan menampung angin yang lewat dan membuang hawa panasnya itu sendiri. Ditambah air radiatornya ini sudah big juga daya tampung yang ada di bloknya ini. Jadi untuk pembuangan hawa panas juga sudah maksimal lagi. Jadi motor insya Allah tidak ada yang namanya overheatan lagi. Jadi menurut saya aman lah untuk digunakan harian maupun touring.
Nah kalau untuk gas-gasan balapan itu gimana mas? Bisa digunakan juga karena CC yang akan dihasilkan pada langkah standar ini adalah 183 CC ya. Jadi untuk up CC-nya juga sudah tinggi ya menurut saya pribadi. Dan itu bisa digunakan untuk harian kerja atau harian ke pasar lah, itu terserah kalian. Pokoknya intinya blok ini bisa digunakan harian dan bahan keramik ini juga yang namanya rayon akan lebih cepat daripada yang casting iron. Oke, untuk masalah bloknya di sendiri juga sudah ada yang namanya nut ya. Nut-nutan itu berfungsi sebagai untuk menahan air radiator supaya tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi insya Allah aman nih untuk dipakainya. Dan untuk tensionernya di sini menggunakan tensioner Jupiter MX-nya. Dan blok ini itu diperuntukkan untuk motor Jupiter MX, MX King, terus Vixen R15 V2 yang lama. Lalu apalagi ya? Sabre. Ya Sabre. Nah, Mas itu kan misalnya dipakai di NMAX atau Aerox, kira-kira bisa enggak sih, Mas? Bisa aja, cuman nih baut 2 ini tidak terpasang. Bisa dipasang asalkan ininya ada yang dicowak lagi panjang. Menurut saya kurang enak lah. Karena untuk NMAX sendiri itu sudah ada bloknya sendiri, tapi untuk yang tipe sirip seperti ini belum ada selain dari brand BRT sendiri. Dan untuk merek-merek lain setahu saya belum ya. Mungkin kalau ada yang udah ada yang pakai blok sirip untuk NMAX bisa tulis di kolom komentar. Apalagi ya? Ini lubang buat pembuangan air radiatornya. Untuk masalah pendinginan juga sudah maksimal dari yang namanya nih. Tampungan air radiatornya sudah besar, sudah big, lalu ditambah dengan sirip-sirip kisi-kisi seperti ini. Jadi ya enak lah ya. Dan untuk part yang harus dirubah dengan menggunakan blok ini adalah kalau head bisa menggunakan head standar dengan 1917. Itu aman mas? Aman aja. Tinggal balik lagi kompresinya jangan terlalu tinggi. Tinggal dipapas saja bagian pistonnya tadi nih. Nih pistonnya ini, tingginya domnya ini, tinggal dipapas lagi aja. Jadi untuk merendahkan yang namanya kompresinya itu sendiri. Amannya berapa mas? Kalau untuk harian, ya sekitar 11-an aman lah untuk harian. Dan untuk penggunaan klep besar juga sangat-sangat disarankan. Malah lebih bagus lagi dengan menggunakan blok ini, headnya juga dirubah ya minimal 2320 atau 2219 juga enak juga. Tinggal balik lagi ke kalian mau membuat motor itu seperti apa. Dan untuk masalah penggunaan harian seperti saya bilang tadi, dengan kapasitas atau fasilitas yang udah di riset menggunakan sirip dengan big water jacket ini, itu cukup-cukup aman. Dan untuk balap pun juga aman juga. Tinggal balik lagi kepada settingan dan perakitan. Nah, kira-kira awetnya sih mas blok-blok seperti itu? Awet enggaknya itu balik lagi kepada si mekanik kalian. Terutama saat pemasangan, riset, setting, perawatan, lalu untuk cara guna pakainya juga itu berpengaruh pada keawetan suatu barang. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan blok semahal apapun, kalau udah salah dari awal, ya bakalan terungkat-terungkat juga. Dengan part yang harus penyesuaian seperti pel, klep, noken, kalau misalnya motornya karbu ya karburator, venturnya lebih besar dengan settingan bensin yang menurut saya juga harus disetting ulang lagi. Nah kira-kira boros nggak sih mas untuk masalah perubahan atau menambah CC pada suatu kendaraan? Menurut saya dibilang boros enggak juga, tapi kalau dibandingkan standar ya lebih boros daripada standar. Tapi balik lagi sesuai dengan tenaga yang dihasilkan. Jadi untuk masalah boros apa enggaknya itu balik lagi ke kalian sendiri dan settingannya sendiri. Terlalu basah, terlalu boros juga nggak bagus. Terlalu irit juga nggak bagus. Terlalu basah, busi gampang mati. Terlalu irit, blok gampang meletak sehernya karena kekeringan, jadi kurang enak lah, busi akan pucet. Dan durability juga kurang enak. Maksudnya kurang panjang lah, kurang awet untuk masalah kalau misalkan bore up diirit-iritin, terlalu irit, dikeringin, itu kurang lah. Intinya, kalau masalah setting-setting tinggal buka yang namanya busi, itu dipastikan harus merah bata, itu settingan udah top. Untuk masalah injeksi mas, apa aja sih yang dirubah? Seperti tadi saya bilang, blok, noken, terus spare clamp, head, itu opsi mau pakai head standar atau head yang sudah dirubah dengan diameter clamp itu yang lebih besar daripada yang standar. Oke, untuk naik ke atas bagian TB juga harus dirubah dengan venturing minimal menurut saya pribadi 34. Lalu masalah injektor dengan langkah standar berarti kan injektornya menggunakan 180 cc itu debit daya semburnya ya.
dan bisa juga menggunakan ECU-nya pakai yang racing, bisa BRT, bisa Apitek, bisa Raster, bisa UMA, banyak lah ECU-ECU racing yang untuk peruntukannya itu untuk kapasitas perubahan pada CC. Jadi itu bisa disetting maunya seperti apa, bisa semua di situ. Di situ di ECU-nya itu sendiri ya. Jadi untuk masalah perubahan ya, hanya itu-itu aja sih. So ya, satu lagi, knalpot itu kalau bisa jangan menggunakan knalpot standar. Standar bubuk boleh, bisa. Emang kalau pakai standar gimana, mas, saya nggak mau berisik. Aduh, kalau misalkan naik CC nggak mau berisik menggunakan knalpot standar, menurut saya kasihan mesin, karena ada hawa panas daripada si mesin itu sendiri nggak keluar, si uap pembuangan akan berbalik ke mesinnya itu sendiri, karena cuman ada tampungan ini doang. Jadi untuk pendinginannya hanya menggunakan sirip-siripnya itu sendiri dan radiator, tapi untuk pembuangan hawa panas, gas buangnya itu sendiri akan berbalik sehingga mesin akan lebih cepat panas. Itu berpengaruh juga yang namanya knalpot. Jadi kalau buat saran saya pribadi, kalau emang nggak mau terlalu bisik, bisa menggunakan bobokan dengan yang minta settingin jangan terlalu bisik, mas, enakan ngebas aja, itu enak tuh buat ditarik juga buar. Dan juga kalau misalnya masuk gang juga ya nggak berisik-berisik banget, masih aman lah. Kalau misalnya karena emang motornya peruntukan rumahnya bukan di gang dan rutinitasnya bukan dalam gang lah, bisa menggunakan knalpot racing. Jadi nah, bedanya menggunakan knalpot racing dan knalpot standar bobok, bedanya apa, mas? Kalau knalpot racing menurut saya lebih ngebuang aja untuk power-powerannya, tapi kalau misalkan knalpot bobok ya ada sedikit nahan, karena kan tidak, flow-nya tuh berbeda lah, masalah flow yang knalpot racing dengan standar bobok itu pasti ada bedanya. Coba ya kalian kalau nggak percaya, bikin knalpot bobokan yang sesuai dengan spek motor kalian, lalu kalau kalian compare dengan knalpot racing, masalah hasil bisa dirasakan di jalanan atau bisa juga di dyno. Itu akan lebih valid lagi apabila kalian dyno, jadi HP-nya semua akan terlihat power-powerannya. Dan untuk masalah apalagi ya, untuk masalah perakitan itu tinggal kalian cari bengkel-bengkel yang sekiranya mumpuni untuk masalah perubahan CC di motor kalian ya, bengkel-bengkel kesayangan kalian lah. Untuk masalah bengkel kan banyak tuh di TikTok atau di manapun, di YouTube pun juga banyak, di saya pun juga bisa. Ya tinggal kalian maunya di mana, kenalan kalian, rekanan kalian pasti banyak tuh yang memiliki basic untuk perubahan kapasitas perubahan CC pada motor kalian. Oke, saya kira cukup informasi kali ini. Bagi kalian yang mau tahu tentang blok Ataka ini atau produk-produk lain, bisa langsung saja hubungi kami di Mas Umar Group di Shopee-nya, dan bisa juga hubungi kami di nomor yang sudah ada di deskripsi bawah ini. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing Indonesia, salam bla bla. Bye.